Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan warga masyarakat Kota Balikpapan yang saya cintai, sebagaimana telah kami sampaikan pada debat tadi yang pertama dahulu, bahwa tujuan atau alasan kami berdiri di sini adalah untuk kepentingan Anda, kepentingan warga masyarakat. Bukan karena kita berikan pada yang mau berkuasa. Karena Kota Balikpapan ini adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan yang menyaksikan siaran debat tadi pada malam hari ini. Buka mata Anda, buka hati nurani Anda, nilai keadilan objektif. Pasangan nomor 1 sampai nomor 5, mana kira-kira yang menurut Anda paling bisa untuk mengayomi, untuk mensejahterakan rakyat dan berkeadilan menurut rakyat? Hidup yang muda! Dengan membutuhkan dukungan yang ikhlas. Bila Anda seorang korban tsunami yang sampai hari ini belum mendapatkan rumah bantuan, kami menerima dukungan Anda dengan senang hati. Di pasar yang tidak nyaman, kami menerima dukungan Anda dengan senang hati.